Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur alhamdulillah korang sebab kita masih boleh bertemu sehingga ke hari ini. Hari ini aku akan kongsikan hasil karya Penanera bertajuk Sri Wirdayu Tasik Biru. Tapi sebelum tu korang, aku mengalu-alukan untuk korang share story seram atau mistik lebih kurang kan yang dialami oleh korang ataupun sesiapa yang terdekat dengan korang. Kalau korang nak kongsikan, korang boleh emailkan kepada Cengkeh Channel. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah pada kali ini mengenai pengalaman bertemu dengan orang bunian, makhluk Allah yang mungkin setempat dengan kita tetapi berlainan dimensi. Wallahualam. Macam biasa, nama yang tertera tak ada kaitan antara yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Okey, akak sambung. Kisah kali ini dilalui oleh Pak Latif dengan adik ipar dia dengan beberapa orang lagi pemancing yang tega. Macam itulah. Pak Latif dengan adik ipar dia ni memang seorang pemancing tega. Pantang sebut pasal memancing ni, diorang memang laju je. Segala ceruk dia teroka. Mana tempat baru orang cakap pasti dia akan sampai, walaupun terpaksa mendaki ke, meredah sungai ke, masuk hutan ke, apa je berdesuk sampailah diorang. Sampaikan isteri Pak Latif pun dah malas nak berletih. Pak Latif ni pun ke mana-mana kawasan memancing memang akan berdua dengan adik ipar dia. Sebab itulah isterinya malas sangat nak bising. Bab kata Kak Melah nama isteri dia ni, berbuih dah mula aku pun. Bukan dia nak ambil pusing, lupakan tentang Kak Melah yang berbuih tu. Kita cerita pasal Pak Latif. Satu hari tu, lepas balik dari kerja, hujan turun memang sangat lebat. Pak Latif ni dia singgah dekat kedai kopi sementara nak tunggu hujan tu berhenti. Nak redah dengan motor dia memang tak sanggup lah sebab hujan tu memang sangat lebat. Jadi berhentilah dia dekat kedai kopi Halim Jagung. Sebab apa orang panggil Halim Jagung? Sebab belakang kedai kopinya tu ada dia tanam jagung untuk dia buat duit tambah-tambahan, duit sampingan untuk keluarga dia katanya lah. Jagungnya tak pernah berhenti, sentiasa ada. Okey, lupakan pasal Halim Jagung, kita fokus cerita asal. Ada tempat baru Lim, kawasan luas tapi kena redah macam hutan sikit, baru jumpa macam tasik. Besar tasiknya. Minggu lepas aku dah pergi dengan makruk dolah, dengan ujang. Kata Abang Jalil pada Halim Jagung, kau tak nak pergi ke Tip? Tiba-tiba Abang Jalil dia menyebut nama Pak Latif. Aku on je bang. Kau cakap bila? Aku dengan Wan sampai, kata Pak Latif. Wan ni dia merupakan adik ipar dia, tetapi keakraban mereka ni dah macam adik beradik kandung. Adik Pak Latif ni meninggal sewaktu dia kecil. Dek kerana sawan demam panas, tinggal dia je anak tunggal dalam keluarga. Sabtu kau kerja tak Tip? Kalau tak, kita on lah satu malam, Ahad pagi kita balik, kata Abang Jalil. Okey bang, jumpa Sabtu. Aku bagi tahu Wan, kata Pak Latif. Masa yang ditunggu pun tiba, punyalah tak sabar. Sampai pancing pun dah letak siap-siap dekat depan rumah. Dua pancing Pak Latif, dua pancing Wan. Lepas belanja Kak Melah shopping di pasar malam Sabtu, dia pun bergeraklah bersama Wan dengan menaiki motor masing-masing ke gerai Halim Jagung. Sampai sana, Halim Jagung dan Abang Jalil dah menunggu. Makruk Dolah tak dapat nak ikut sebab
harus bekerja lebih masa hingga hari Ahad. Sayangkan, mereka pun bergerak ke tempat yang dijanjikan dengan menaiki Land Rover Abang Jalil. Sampai destinasi, barang-barang kelengkapan pancing dipunggah untuk dibawa ke tasik. Sedang mereka berjalan, tiba-tiba pancing Wan terjatuh. Abang Latif, kejap. Pancing jatuh, kata Wan. Abang Latif berhenti, lepas tu dia menunggu Wan. Kami jalan dulu, Tip. Kau terus je jalan ke depan. Tak payah kona-kona, kata Abang Jalil. Pak Latif pun dianggukkan kepala dia, tanda dia faham. Jom bang, nanti kita tertinggal pula, kata Wan. Mereka terus berjalan menuju ke depan mengikut arahan Abang Jalil. Hanya berpandukan lampu dekat kepala dia dengan bulan yang memang kebetulan memang terang time tu, mereka bergerak ke depan. Cantiknya tasik ni bang, air jernih tu. Ni kalau siang lagi nampak terang dalam air ni, malam-malam pun dah nampak dah dalam air. Tasik betul ke tasik bu? Ha, lepas tu dengan pantas mulut Wan ni ditutup oleh Latif. Dia tahu adik ipar dia tu boleh tahan juga mulut. Mahal sangat sampai insurans pun dah tak nak ambil dah dia punya insurans mulut tu macam tu. Kau ni mulut tu lain kali tinggal je. Pantang nampak apa nak tegur je, bidas Pak Latif. Mereka pun memasang joran masing-masing, umpan dipasang di mata kain. Lepas tu mereka lemparlah ke dalam tasik. Kau ada nampak Abang Jalil dengan Halim tak? Tanya Pak Latif. Diorang belah sana kot. Handphone kan ada, nanti kita call lah diorang, balas Wan. Latif dia cuma angguk lah. Betul juga idea tu kan. Ikan time diorang memancing masa tu memang galak orang. Memang jap-jap makan, jap-jap mengena, seko ke seko naik ke darat. Ibaratnya berlumba lah si Wan dengan Pak Latif ni memancing dapat ikan, memancing dapat ikan. Memancing ke saudara. Tiba-tiba dengar satu suara wanita menyapa. Taklah, tengah bersenam, balas Wan di sambil dia ketawa. Wanita tu ikut ketawa. Awak siapa? Soal Latif. Dekat-dekat sini ada kampung ke? Pak Latif bertanya lagi. Hujung sana kampung saya. Saya Sri. Sri Wirdayu nama penuh saya. Saya anak ketua kampung Tasik Biru. Balas wanita tu. Oh, nama tempat ni Tasik Biru, balas Wan. Ya, nama diberi sempena tasik yang membiru di hadapan tuan berdua. Terang Sri pada mereka. Setelah Sri berlalu pergi, mereka berdua pun menyambung semula aktiviti mereka memancing. Dia tak adalah diorang ni nak terfikir, geger siapa pula yang masuk dalam hutan ni? Siapa pula lah yang berkeliaran dalam hutan? Kan tak logik kan? Diorang tak adalah nak alert pada perkara tersebut. Ha, setelah Sri datang tu, mereka dah tak dapat ikan korang. Masa yang dirasakan menunggu tu dah terlalu lama. Padahal awalnya tu jat dapat ikan. Lepas tu dah tak dapat dah. Ha, macam tu. Tapi hari masih lagi gelap. Aku rasa dah berjam-jam dah bang Latif. Tapi tengok dekat jam tangan kita ni, kita baru nak masuk 2 jam. Tapi aku rasa masa dah setengah hari dah kita kat sini, keluh Wan. Abang Latif dia turut mengiyakan persoalan adik ipar dia tu. Yelah kan? Pak Latif dia ajakkan Wan tu untuk ke sebelah sana. Sana tu tang mana tak tahulah, bertemu dengan Abang Jalil dan Halim. Rasa dah agak lama berjalan tapi masih juga tak bertemu Abang Jalil dan Halim. Mereka mula menjerit nama keduanya tu tapi tak disahut. Tak bersahut juga. Bila ditengok pada telefon bimbit, liputan tak ada. Aduhlah bang, macam mana ni? Tak jumpa-jumpa pun diorang, kena sorok hantu ke apa? Wan mula membebel. Aku dah kata dah, mulut tu jaga Wan. Kita kat tempat lain ni, kita tak tahu selok-belok kat sini. Mulut jangan nak celupa, boleh tak? Kalau akak kau ni tahu, dah kena cili dah mulut kau ni. Marah Pak Latif. Mereka berhenti melepaskan lelah sekejap. Kalian sesat? Tiba-tiba korang Sri muncul. Balas Wan pendek je. Wan ni dia jenis manusia yang bila dia penat, dia jadi malas semua perkara tau.
Sampai nak bercakap pun dia jadi dah dah malas dah. Mari ke kampung saya dulu, dah jauh malam ni, kata Sri. Mereka pun bersetujulah, memang betul lah dah jauh malam kan. Sampai di kampung Sri, mereka rasa pelik. Orang kampung semua memakai baju serba hijau, termasuk Sri. Apa sal semua pakai hijau? Orang kampung ni beli kain ela sama je ke semua? Wan bersuara. Pak Latif dibagi isyarat supaya Wan ni diam. Sepanjang laluan, orang-orang kampung tu memandang mereka dengan pandangan yang tajam, seolah-olah mereka tu ada buat salah. Ha, dia tengok je Wan dengan Latif ni berjalan macam tu. Wan merapati Pak Latif sebab dia rasa tak selesa dengan pandangan orang-orang kampung dekat situ. Sri bawa mereka ni ke rumah dia dan pelawa mereka untuk duduk. Ha, dalam rumah Sri memang tak ada pun set kerusi ataupun sofa, memang tak ada. Hanya duduk atas tikar je. Lepas tu perabot-perabot yang memang comel-comel semua memang tak ada korang. Jadi memang kosong sekosongnya, hanya beralaskan tikar. Dia macam ala-ala rumah kampung macam tu yang lama kan. Lepas tu ibu Sri dia keluar sambil dia membawa dulang, dulang yang berisi makanan. Ibu Sri dia pelawakan mereka berdua tu untuk minum dan makan. Masa tu dekat depan diorang ni dah terhidang ubi kayu berserta dengan kelapa dan juga ikan masin. Tanpa segan silu, Wan dia mulakan suapan dulu. Lepas tu dia hanya dipandang oleh Pak Latif sambil Pak Latif tu geleng-gelengkan kepala. Macam tak percaya Wan tu lapar sangat. Apa? Rezeki jangan ditolak, kata Wan. Pak Latif dia hanya minum kopi yang agak berlainan. Rasanya pelik lah daripada kopi-kopi yang pernah dia minum. Eish, ni macam. Tak lama lepas tu, bapa Sri yang juga merupakan ketua kampung dekat situ masuk ke rumah. Kamu berdua dari mana? Kenapa masuk ke kampung kami tanpa izin? Bertubi-tubilah soalan dari bapa Sri ni. Lepas tu dia orang jawablah, kami datang memancing di tasik tu pak cik. Pak Latif memberi isyarat untuk bertanya nama bapa Sri tu. Panggil saja Pak Darwat, balas bapa Sri. Tasik tu kepunyaan kami. Kenapa banyak orang-orang luar yang mengganggu tasik tu? Bentak Pak Darwat. Maaf, kami tak tahu. Betul, kami tak tahu, balas Pak Latif. Dia tak nak panjangkan masalah. Wan dia hanya diamkan diri sebab dia takut bila dia tengok mata Pak Darwan tu memang merah tengah marah. Sambil-sambil tu Pak Latif dia memerhati raut wajah mereka ni agak berlainan tau dari manusia biasa. Hidung dengan cuping telinga dia agak runcing, kulit dia agak kuning langsat tapi cerah, nampak cerah. Alis mata pun dia agak macam, bila tengok kan macam tajam macam tu. Bibir yang agak kecil, ganjil lah raut wajah mereka ni. Dalam hati dia tu, dia dah mula rasakan sesuatu, sesuatu yang kurang menyenangkan. Hampir sejam rasanya dia, mereka ni berada kat situ. Pak Latif dia minta izin untuk balik. Dia risau Abang Jali dengan Halim ni dah carikan mereka. Sri sekeluarga ni dia hanya diamkan diri dan hanya pandang je mereka. Pak Latif dia menyambar tangan Wan dan mengajak dia turun. Dia capai semua barang-barang mereka. Lepas tu mereka tu cepat-cepatlah mereka turun dari rumah tu. Sewaktu mereka turun, mereka terkejut bila ramai manusia dekat laman rumah Sri. Manusia tu semua sedang memandang mereka dengan pandangan tajam, pandangan yang garang nampak. Tiba-tiba mereka semua tu menyeringai sambil tunjukkan gigi mereka yang runcing. Nampak different sangat dengan orang ramai macam kita-kita ni. Kelam kabutlah Pak Latif dengan Wan ni berlari tanpa arah tuju. Puas segala ceruk mereka redah, tapi tak jumpa juga dengan tasik biru tu.
tasik tempat mereka memancing. Masa awal-awal sampai hanya ambil masa 10 minit je dari tasik nak ke rumah Sri. Beberapa kalilah mereka terjatuh dek kerana terlanggar batu dan akar pokok. Tapi kan yang jadi anehnya, mereka berpusing-pusing-pusing nak menuju ke tasik itu semula. Bukan 10 minit, 20 minit, malah lebih daripada tu mereka tak jumpa tasik biru. Tadi masa datang, tak ada pun pokok-pokok ni bang. Kenapa ada pokok pula sekarang? Tanya Wan pada Latif. Dari cakap yang bukan-bukan, baik kau baca ayat kursi ke Al-Fatihah ke atau apa-apa ayat pendinding yang kau tahu. Kata Pak Latif pada Wan. Pak Latif pun ikut sama tu kumat kamit membaca beberapa surah pendinding yang dia tahu. Wan, lepaskan ikan tadi. Arah Pak Latif. Kenapa bang? Penat je kita pancing ikan tu. Takkan nak lepas macam tu je? Marah Wan. Aku kata lepas. Lepaskan je lah. Lepaskan. Jangan banyak tanya. Kata Pak Latif. Wan dia pun teruslah buka bekas sejuk yang ada ikan tu. So dia lepaskanlah ikan-ikan tu ke tanah. Alangkah terkejutnya mereka, ikan-ikan tu masih hidup walaupun dah lama dah berada dalam bekas sejuk tu. Nama bekas sejuk dalam tu ada ais, tapi ikan tu still hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, permudahkanlah kami, pertemukanlah kami dengan kawan-kawan kami, kata Pak Latif. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Mereka mencari rakan-rakan mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa mengilai di samping bunyi seperti beribu-ribu-ribu kawanan lebah tau menuju ke arah mereka. Tapi mereka tak nampak walau seekor lebah pun kat situ. Mereka berdua membaca ayatul kursi dan menghembuskan dekat segenap arah bagi setiap bacaan. Baca, hembus lagi, jangan putus asa. Baca, hembus lagi, jangan putus asa. Saat inilah kita memang betul-betul memerlukan pertolongan daripada Allah. Memohon pada Allah agar melindungi mereka dari perkara-perkara yang buruk. Semasa mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka berdua terjatuh dari arah tinggi, jatuh ke bawah macam tu. Bila bangun, mereka berada tak jauh dari kereta Abang Jalil dalam keadaan dah cerah. Maksudnya, sekarang ni dah cerah, bukan malam. Hoi korang, pergi mana? Puas aku cari. Kalau tak jumpa juga, aku nak pergi report polis sekejap lagi, sergah Abang Jalil. Tadi malam lagi. Ni dah pagi. Tadi kan? Tadi malam lagi. Sekarang dah pagi, kata Wan. Pagi apa? Kau tengok jam. Lagi setengah jam dah nak masuk waktu asar, tahu tak? Kata Abang Jalil. Mereka berdua dia jadi macam bingung tau. Apatah lagi mereka melalui malam yang sangat panjang dalam sejarah hidup mereka. Mereka ditengok balik pada keadaan fizikal dia. Maksudnya kaki-kaki mereka ni penuh dengan luka, penuh dengan cala bala. Di samping lutut seluar yang dah koyak akibat jatuh, baju yang dah rabak akibat tersangkut ranting dan dahan pokok semasa berlari. Itu yang membuktikan bahawa mereka bukan bermimpi. Tanpa berlengah, Abang Jalil dia suruhlah mereka ni masuk ke dalam kereta. Mereka campakkan barang-barang ke belakang dan terus masuk dalam kereta. Walaupun jauh berlari, barang-barang dan joran tak ditinggalkan. Still gagah juga pegang. Mereka berceritalah setiap inci kejadian pada Abang Jalil. Apa yang dah mereka lalui sepanjang malam tu. Abang Jalil pun dirasa pelik dengan apa yang dah terjadi pada mereka. Abang Jalil ada bagi tahu bahawa semasa mereka memancing, Abang Jalil ada mencari mereka sebab Abang Jalil rasa pelik mereka tak sampai-sampai di kawasan Abang Jalil. Masa tengah cari tu, Abang Jalil kena sergah dengan satu jeritan suara garau. Hah, macam tu. Tak cukup dengan suara, Abang Jalil rasa bagai ditendang tau dari belakang dan dia jatuh ke depan. Dia ditendang oleh sesuatu yang menakutkan. Entiti yang dia tak pasti dan dia tak nampak. So dia tak boleh nak terangkan. Tanpa buang masa, Abang Jalil diajak Halim balik dulu dan kemudian mereka akan datang cari mereka berdua ni. Ha, Abang Jalil dia mula cari mereka berdua ni dari lepas subuh.
Masa nak masuk waktu Zuhur, Abah Jalil dia mulakan dengan azan dan dia solat dekat situ. Lepas tu berdoa, memohon agar dipermudahkanlah bertemu dengan kawan-kawan dia yang hilang. Usaha dia serta usaha dari Pak Latif dengan Wan ni diperkenan oleh Allah. Mereka bertemu semula. Abah Latif dia lepas tu dia bawa Pak Latif dengan Wan balik ke rumah kawan dia, seorang ustaz, sebelum mereka tu dihantar balik ke rumah masing-masing. Ustaz suruh mereka mandi dengan air yang dicampur limau dan dah dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Baju-baju yang mereka pakai tu dibuka dan dibakar. Sementara pancing mereka tu turut dibasuh dengan air yang sama juga yang mereka mandi tadi. Ustaz berpesan supaya hati-hati bila memilih tempat memancing. Jangan memancing sebrono je, kata ustaz tu. Minggu berikutnya mereka pergi semula ke tempat memancing tu untuk tengok sendiri keadaan sebenar. Nak juga ambil tahu lagi kan. Selepas dia sarapan dekat kedai Halim Jagung, mereka bertolak semula ke sana. Lebih memeranjatkan lagi, dekat situ hanya sebuah lombong tinggal yang air dia kelihatan kotor dan gelap, tak sama macam situasi yang mereka jumpa pada malam tu. Air kat situ memang gelap, segelap-gelapnya. Kawasan memang kotor, tak bersih. Sekelilingnya penuh dengan semak samun, lalang yang tinggi melangit. Semasa mereka nak balik, mereka menoleh ke kiri. Wan ada nampak Seri di sebalik rimbunan semak sedang tersenyum menyeringai ke arah dia. Berdiri segala bulu roma yang ada tau, meremang dia rasa. Lepas tu Wan dia ajakkan yang lain-lain tu balik serta-merta sebab dia takut perkara yang sama akan berulang kembali. Sejak kejadian tu, Pak Latif dengan Wan dah bertukar tabiat memancing ke laut pula. Makin peninglah kepala Kak Melah untuk handle situasi tersebut. Makin rasa resahlah Kak Melah. Laut kan lagi bahaya. Setakat itu saja kisah untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, perkara tak elok jangan ikut. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua sebab korang stay dengar sampai habis, dan terima kasih daripada support korang semua. Bye, assalamualaikum. Bye, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.